Hai teman-teman, ini kita sudah di downtown Paris, Tennessee, Amerika Serikat ya. Jadi ini pemandangan toko-tokonya ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat sign City of Paris ya. Tuh. Kemudian kalau saya jalan terus ini di bawah pohon nih ya teman-teman. Ini kita lihat toko-tokonya, kemudian itu Jack Jones, itu ada toko Flowers and Gifts. Salah satu teman saya itu bertunangan dan bunganya beli di situ. Nah, kemudian ini coffee shop ya. Nah, ini kalau di sini di kota-kota kecil di Amerika itu downtownnya itu memang khasnya seperti ini. Jadi gedung-gedungnya tidak modern, tapi gedung-gedungnya kuno begitu ya. Kemudian ini di sebelah sini ini gereja ini teman-teman ya, gereja. Nah, suasananya asri banget nih teman-teman ya. Jadi tidak ada hiruk pikuk seperti kalau di kota-kota besar. Jadi suasananya damai. Nah, ini kita jalan melintasi pinggir jalan di depannya pos office. Kemudian itu di pojok sebelah kanan itu ada gedung tempat duduk-duduk santai aja gitu. Nah, terbuka ruangannya, nggak ada pintunya tuh ya teman-teman, sebelah kanan ya. Oh, kelihatan ada orang baju biru sedang jalan di situ. Ini ada apa bacaannya, Blue Star Memorial Highway ya. Kemudian itu suasananya. Nah itu yang di pojokan itu koran ya, jualan koran teman-teman ya. Ini pos office-nya. Ini apa namanya, ikan. Kok ikan? Penguin nih, ikan lah pokoknya. Nah, ini, kemudian kita jalan terus. Jadi itu ada tulisannya Shop It Live. Nah, itu teman-teman. Jadi kita menyusuri jalan di downtown, di sebelah kanan itu First Bank teman-teman ya. Nah, ini yang di sini karena kota kecil, gedungnya paling tingginya 2 lantai teman-teman ya. Itu di sebelah sananya itu kelihatan teman-teman toko-toko di balik pohon tuh teman-teman ya. Itu tulisannya Paris. Oh, jauh di sana. Nah, ini First Bank. Teman-teman, nah ini kita lihat ini apa. Oh, ini nama county ya, kecamatan kalau di Indonesia kan ya. Jadi ini kecamatan Henry, jadi Henry County. Jadi ini Paris ini masuk ke Henry County. Nah, ini bacaannya ya, keterangannya teman-teman ya. Nah, ini Bank, Commercial Bank and Trust, Iron Place. Ini gedungnya nih teman-teman ya, seperti ini. Dan ini pohonnya, ada orang duduk-duduk ya. Jadi beginilah suasananya teman-teman ya. Ini tuh ada tulisannya Paris, kemudian ada toko Hallmark, toko Cadillac, Jack gitu ya. Ini tuh, jadi itu kalau turun sebelah kanan itu juga gedung tua ya. Ini kita jalan terus nih teman-teman ya, ikuti terus ya. Nah, ini teman-teman, ini di depan gedungnya ada patung nih teman-teman. Nah, ini tapi dari belakang ternyata. Gitu. Nah, itu sebelah kanan itu ada toko obat, ini apa namanya, farmasi ya, Perkins Drugs ya. Jadi toko farmasi.
Kemudian depan kita sebelah kanan kita depan kita tuh William Looney Attorney at Law. Nah, itu yang pojok. Nah, sebelah kanan itu ya itu. Kemudian ini tempat yang lain lagi. Ya. Jadi ini apa namanya? Yang tadi sudah kita lihat. Ini toko shoes atau sepatu ya. Nah, kemudian ini kita lihat ini welcome to historic downtown Paris tuh ya. Jadi mereka punya juga Eiffel Tower-nya seperti di Paris di Eropa tiruannya gitu. Jadi yang di sini yang tiruannya ya teman-teman ya. Nih, kemudian ini courthouse kita ada di courthouse ini teman-teman ya. Sekarang kita lihat, nah ini courthouse-nya nih teman-teman ya. Ini courthouse-nya nih. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Courthouse-nya, depannya ini taman-tamannya. Kemudian mari kita lihat. Ini patung siapa ya? Kita lihat teman-teman, kita dekat ini ya. Saya juga nggak tahu ini patung siapa. Oke. Okay. Oh, buried October 75, open October 1998 by Henry County Court. Oh. Who is this guy, honey? Oke. Okay. Nah, mari kita cari bacaannya ya. Teman-teman ya. Ini saya juga baru lihat pertama kali di sini. Oh, ini. Oh, tidak ada nama siapa, tapi ini adalah Confederate soldier. Jadi ini adalah gambaran soldier atau tentara zaman waktu itu yang berasal dari Henry County. Mari kita shoot ya teman-teman, agak deket gitu biar kelihatan. Nah, itu teman-teman ya, seperti itu bentuknya tuh teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, itu tadi. Teman-teman, ini yang sebelahnya lagi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nih, kita mau main ke toko yang di sebelah kanan. Teman-teman lagi cari parkir nih teman-teman ya. Oke. Jadi, ini tuh kan toko ya. Nah, ini teman-teman salah satu toko yang jualan gift ya, teman-teman. Ini dekorasinya pumpkin, kemudian itu ada bantal-bantal, bunga ya. Kemudian ini contoh-contoh hiasannya yang dijual di dalam. Karena ini tutup ya teman-teman, jadi nggak bisa masuk ini. Ya, jadi ini contoh-contoh yang dijual. Oke, kemudian ini juga ya. Ini tukang jualan emas-emasan, bisa jual beli katanya. Emas-emasan bisa jual beli. Nah, ini bangkrut tokonya. Ini sisi yang lain ya teman-teman, dari downtown tadi. Di belakang downtown ini teman-teman tuh ada seperti shed kecil ya. Jadi ini toko kecil yang jual alat-alat untuk belakangnya downtown seperti ini teman-teman ya. Teman-teman biasa lah ya, ini belakang downtown ya teman-teman ya. Ini nah, itulah tadi teman-teman downtown di Paris, Tennessee. Menggunjal-gunjal.